salah satu pahlawan perang Jawa yang terjadi tahun 1825 hingga 1830 bernama Pangeran Diponegoro. Beliau memimpin 100.000 pasukan gabungan yang ada di tanah Jawa menghadapi 50.000 tentara Belanda dan Eropa dengan bantuan Jawa yang pro kebijakan Jenderal De Kock bersenjata canggih di masanya. Dari sisi para petempur, di pihak Diponegoro kurang lebih 20.000 laskar gugur, sementara lebih dari 15.000 pasukan Jenderal De Kock meninggal dunia. Perhitungan yang nyaris seimbang ini membuat Belanda mengalami kerugian yang cukup besar. Senjata-senjata canggih Belanda dihadapi dengan senjata rampasan berikut senjata-senjata tradisional khas milik tentara Mataram Jawa, yakni tombak, panah, pedang, dan keris. Salah satu yang selalu terselip dalam pinggang Pangeran Diponegoro dalam tiap pertempuran diakini sebagai keris pusaka Pangeran Diponegoro. Keris Diponegoro ini hingga kini dianggap sakti dan sempat berada di luar negeri sebagai benda pampasan perang. Sebuah tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka kerajaan taklukan Belanda. Direktur kabinet yang bernama Van de Kestele tidak bisa membaca catatan sentot tersebut. Namun dia mewajibkan benda-benda pusaka di tempat itu harus memiliki teks untuk katalog. Maka dicarilah intelektual Jawa yang saat itu ada di Belanda. Satu-satunya intelektual Jawa yang bisa membaca catatan sentot itu di Belanda adalah Raden Saleh. Melihat keris pusaka sakti ini untuk pertama kalinya, Raden Saleh menjadi sangat bergetar hatinya. Dia berdegup kencang ketika menyentuhnya. Serasa ada kekuatan magis yang menjalari tubuh dan jiwanya. Raden Saleh kemudian menerjemahkan catatan sentot tersebut yang bunyinya sebagai berikut. Kiai berarti guru. Nogo adalah ular mistis yang dipercaya memakai mahkota. Siluman selalu dihubungkan dengan kepercayaan atas kekuatan supranatural yang tidak terlihat. Nama keris Kiai Nogo Siluman mempunyai arti, apabila memang memungkinkan untuk diterjemahkan, mengingat betapa luar biasanya pengaruh keris ini,